Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasaru wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ada dua sesuatu yang sangat hebat. Bisa diarahkan ke dunia, bisa diarahkan ke akhirat. Semuanya bergantung kita, mau kemana. Yaitu harta dan ilmu. Orang ada punya harta digunakan untuk dunia, orang juga ada punya harta digunakan untuk akhirat. Karena harta juga merupakan bagian daripada dunia. Dunia dijadikan untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Harta bagian daripada dunia. Kita gunakan sebaik-baiknya itu harta untuk disampaikan kepada akhirat bisa. Atau ada orang lupa diri dengan banyak harta. Selalu dunia. Inilah harta yang membuat orang menjadi lupa. Dan ini kebanyakan orang. Yang sedikit itu adalah harta digunakan untuk akhirat. Sehingga nanti ada Nabi SAW memberikan stimulasi, Nabi SAW memberikan targhib, dorongan agar kita menggunakan harta sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disedekahkan, sama dengan ilmu. Ilmu itu sekalipun ilmu agama bisa diarahkan ke dunia dan bisa juga diarahkan ke akhirat. Semuanya bagaimana kita mau kemanain tuh kira-kira. Saking hebatnya sesuatu ini. Tapi jarang ilmu digunakan ketika dia banyak ilmunya, diamalkan ilmunya. Jarang sekali. Makanya sama dia dengan orang yang banyak hartanya, digunakan untuk disedekahkan. Orang yang banyak ilmunya, jarang untuk diamalkan. Kebanyakan orang ketika banyak hartanya lupa diri. Makanya kita perhatikan orang yang sedekah yang banyak, yang mana yang banyak. Bukan orang yang paling banyak hartanya, walaupun ada yang sedekah banyak, tapi yang lebih banyak adalah orang yang hartanya enggak begitu banyak tapi banyak sedekahnya. Kenapa? Karena kaya hatinya. Begitu pula orang yang berilmu. Orang yang berilmu, banyak ilmunya yang banyak ngamalin, itu sedikit. Kenapa bisa begitu? Tandanya Nabi, buktinya Nabi SAW memberikan targhib, dorongan. Ada dua yang boleh diirikan. Yaitu orang yang punya harta, mensedekahkan hartanya, punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Ini yang sedikit. Apa tandanya sedikit? Nabi SAW memberikan dorongan. Banyak juga, tapi dibandingkan dengan yang punya ilmu, ya, ngamalin ilmu, punya harta banyak, sedekah, ya, masih banyakkan yang punya ilmu tapi enggak ngamalin, banyak harta tapi enggak sedekah. Coba lihat, orang kaya banyakkan mana? Yang dermawan apa yang pelit? Pelit. Menandakan apa tuh? Iya. Targhib Nabi benar, dorongan Nabi benar. Menandakan bahwasannya orang yang banyak hartanya itu
yang sedekah sedikit dibandingkan orang yang banyak hartanya rajin sedekah. Begitu pula orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu banyakkan yang ngamalin apa yang kagak ngamalin? Orang yang punya ilmu banyak yang ngamalin apa yang kagak ngamalin? Oh, sepakat semua tuh. Jadi benarlah apa yang disabdakan Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun ata'ullahul mala, ada ya, pertama seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallatahu ala halakatihi, lalu ya dia gunakan hartanya itu fil haqqi, pada kebenaran, yaitu dia sedekahkan hartanya, dihabiskan hartanya untuk disedekahkan. Ini sedikit, ini dihasudin, artinya boleh dihasudin orang yang seperti ini. Yang pertama tuh yang boleh dihasudin, diasadin, diirikan, ulama menafsirkannya adalah ghibtoh, iri tapi tidak membenci ya. Iri menjadi satu motivasi. Orang banyak hartanya, dia ngamalin ilmu datang kepadanya. Orang banyak hartanya, dia sedekah datang kita kepadanya, lalu kita minta petunjuk kepadanya. Bagaimana caranya punya harta rajin sedekah? Karena enggak gampang. Orang banyak hartanya rajin sedekah enggak gampang. Ketika orang lagi susah, janjinya tinggi. Nanti kalau umpama, ya, kalau gue udah ini tembus objekan nih, insya Allah semua kebagian. Ketika udah tembus, lupa. Ntar kalau gue udah banyak duit, insya Allah semua rata. Udah banyak duit, lupa. Dulu masih susah, baik banget. Udah kaya, lupa. Banyak orang kayak begitu. Lagi masih menjabat, ya. Lagi masih menjabat, orang minta ini, minta itu, susah banget keluar duitnya. Pas udah miskin, baru. Gua sebenarnya pengen ngasih, kagak ada, habis. Dulu lagi kaya kemanain? Kemudian yang kedua, rajulun ata'allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah Ta'ala berikan dia ilmu, lalu dia tunaikan ilmunya, diamalin, lalu dia ajarkan ilmunya. Ini jarang orang yang seperti ini. Punya ilmu banyak, lalu dia amalin. Diamalin ilmunya. Ngaji seorang mesti begini, ilmu supaya sabar, ilmu supaya ngakuin salah, diakuin salah kalau dia punya salah. Ini kadang kagak mau punya salah, enggak mau ngakuin salah. Ngaji supaya jangan ngomongin orang, ngomongin mulu, enggak diamalin berarti itu. Oh, ngaji ya dapat ilmu, ngaji jangan suka mencela orang, mencela mulu berarti enggak ngamalin. Oh, ngaji jangan suka ngambek, ngambek mulu. Enggak ngamalin berarti. Bukan aja ngamalin itu, sholat malam, bukan hanya itu aja. Puasa Senin Kamis, bukan hanya itu aja. Baca Quran, bukan hanya itu aja. Kadang hubungan kita sesama manusia, banyak kita langgar. Jadi dua komponen ini, ilmu dan harta, sesuatu yang sangat penting, yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang dihasad, enggak boleh ya untuk melakukan hasad kecuali dua ini. Betapa hebatnya ilmu dan harta. Lihat, orang kalau punya ilmu banyak, terkenal enggak?
Kenal? Orang kalau punya harta banyak, miliuner, terkenal enggak? Terkenal. Hebat. Cuma yang paling hebat ketika dia punya ilmu, ngamalin ilmu. Yang paling hebat ketika dia punya harta, rajin sedekah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mau sedekah. Pondok Pesantren Al-Isroq lagi sedang membeli tanah untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Isroq. Mudah-mudahan sahabat semua yang berada di manapun juga bila mendengar berita ini, Allah Subhanahu wa taala gerakan hatinya untuk bisa membantu kita untuk bisa dapat berpartisipasi berjuang membantu orang-orang yang pada mau belajar. Karena pondok pesantren kita gratis. Tapi gratis bukan sembarangan. Insyaallah gratis kita berusaha untuk kualitas. Alhamdulillah sudah 2 angkatan Allah Subhanahu wa taala bantu. Allah Subhanahu wa taala yang bantu sampai meluluskannya. Alhamdulillah semuanya Allah kasih paham bisa baca kitab. Ini adalah suatu terobosan baru yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi walaupun gratis pondok pesantren kita, insyaallah kita akan berusaha kualitas. Ada orang kadang begini. Omongan ya seseorang yang entah apa disebut itu. Masa anak gua di tempat yang gratis, yang mahal sekalian. Ya. Ini omongan orang semacam apa kira-kira? Insya Allah pondok pesantren kita walaupun gratis, insya Allah ama yang mahal sekalipun, insya Allah enggak kalah. Bapak ibu umpama pengen punya bayaran gampang aja, kasih aja gurunya. Justru ketika kita kasih sesuatu yang berharga uang kepada seorang ulama yang tidak pakai ditargetin, itu pahalanya besar sekali. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip perkataan ulama di situ, apabila kita memberikan harta kepada seorang ulama, fuqaha atau ya kiai, ustaz, ya, itu dibalas dengan 900.000. Betapa besarnya. Artinya apa? Kalau kita bingung untuk memberikan umpama, kita pengen bayaran juga, ya, padahal di sini gratis, kasih aja gurunya. Insya Allah. Ketika orang itu mengajarkannya ikhlas, walaupun ikhlas enggak bisa diukur dengan uang, lalu kita berikan sesuatu, yakin. Kita berikan sesuatu, dia gembira, Allah akan berikan kita sesuatu yang lebih daripada apa yang kita berikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama insya Allah, Allah akan jadikan anak kita sesuai apa yang kita inginkan. Soleh, cerdas. Soleh, cerdas, sehat. Insya Allah, pondok pesantren Al-Isroq akan berusaha dan berusaha terus untuk berkualitas. Dan berusaha terus untuk gratis. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.